Gua dua-dua. Kurang sembangan. Shalom, mau dua-dua. Anak Tuhan harus sembangan. Teman-teman, nama saya Marco Alvaro Mahaga Paranginangin Mabre Simbiring Guru Kinayan. Saya dari GPKB Rumbun Budi Luhur Medan. Teman-teman, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kali ini Marco akan membawa pesan firman Tuhan dari kitab Yeremia 1 ayat 5-8 dengan tema Aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Kita baca dulu ya Yeremia 1 ayat 5-8. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Nah, itu deh isi dari Yeremia 1 ayat 5-8. Teman-teman, tahu tidak isi Yeremia 1 ayat 5-8? Teman-teman, sama seperti Yeremia yang dipilih Tuhan untuk menjadi nabi di usia masih muda, kita juga harus percaya bahwa Allah Bapa kita telah mempersiapkan kita untuk suatu tujuan, yaitu menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita bagi kemuliaan nama Bapa juga. Tahu tidak arti berkat? Berkat itu adalah kita berguna bagi orang lain. Contohnya, ketika di sekolah teman kita lupa membawa pensil dan kita bisa meminjamkannya. Satu lagi ya, bangun tidur kita bersihkan tempat tidur. Sudah besar kan? Dengan ini kita sudah menjadi berkat buat mama kita. Walaupun kita masih kecil dan punya banyak kekurangan, namun itu tidak mengurangi rasa sayang Tuhan pada kita. Ya, sayang dan ingin kita menjadi terang dan garam kemanapun kita pergi. Jadi usah-usah kecil. Mari kita setia kepada Tuhan dan taat melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti Tuhan semuanya kita. Mau tahu caranya? Kan ada lagunya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yuk, kita sama-sama nyanyi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, itu dia yang bisa aku sampaikan buat kita semua. Tetap sehat, tetap semangat,
dan sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.